Yo, halo people on the world. Balik lagi sama Orewa, admin yang paling skuk nung rak nung. Nah, ya selamat menikmati hari sahur kalian. Bagi yang sahur, bagi yang kagak, bangun woy, sahur dulu. Ya, kali ini kabar terbaru dari game yang gua tunggu-tunggu dari zaman purbakala ya. Namanya Solo Leveling Arise. Oke, langsung aja karena intronya sekarang rawan copyright. Ya, si Ucup lagi sensitif lagi. Ya, sudahlah ya. Langsung saja ke infonya. Jadi, pertama, Solo Leveling Arise ini akhirnya setelah sekian lama ada kabar terbarunya lagi ya. Jadi, game ini itu sekarang udah ada situs website resminya ya. Nanti linknya ada di deskripsi ya, guys. Seperti biasa, karena paman Asanya lagi ngerantau di sawah ya. Si Asanya lagi sama gua di sini. Dan ada juga sosial medianya ya, dari Facebook, YouTube sampai Discordnya juga cuy. Dan ya udah agak lumayan lengkap sih guys ya. Dan juga untuk mengingatkan juga ini gameplaynya seperti apa nanti. Ternyata sorry ya, waktu video kemarin itu gua salah ya. Ternyata ini nggak open world, tapi gamenya tetap action RPG. Kayak mirip-mirip Honkai Impact 3 atau mungkin Punishing Ray Ravens ya lebih tepatnya. Ini lebih keren abis lah pokoknya ya. Dan juga by the way animenya, animenya itu bakal rilis di winter ya, winter 2023 ini. Jadi kemungkinan dia rilisnya di tahun 2024 itu untuk animenya ya. Sedangkan untuk gamenya ini masih tulisannya coming soon ya, coming soon 2023. Gua nggak tahu ini nantinya bakal rilis bareng kah atau nanti promosi-promosian kah, kan biasa gitu cuy. Sekarang game anime itu marketingnya begitu cuy. Ya bisa anime yang promosiin gamenya, bisa juga game yang promosiin animenya nanti ya. Atau mungkin si Udin promosiin si Tatang juga nggak apa-apa ya. Ya pokoknya begitulah nantinya. Gua nggak tahu ini nanti rilisnya bakalan barengan atau enggak ya. Itu hanya Tuhan dan juga Sang Prabu yang tahu ya. Karena di trailer terbarunya hanya tulisan coming soon 2023. By the way ini bukan pure anime banget ya, karena ini semacam dari manhwa mungkin ya. Jadi agak ke Korea, maksud gua ke Korea ya, ke Korea-Korea gitu. Nama-namanya juga Korea banget sih ya. Gak ada nama Hatsune Miku, gak ada cuy di game ini cuy ya. Adanya kayak Sung Jinwo dan juga ya tepat sekali Udin cuy. Itu nama Korea banget pokoknya ya. Nanti kata-katanya begitu. Tapi untuk desain karakternya nanti keren abis sih nantinya bakalnya ya. Meskipun stylish ara-ara jadinya ya, ala Korea begitu cuy. Tapi it's okay, ini game tetap gua tunggu karena stylish gamenya yang hack and slash cuy. Jadi ya mungkin itu aja guys. Thank you banget udah nonton. Selamat menikmati sahur kalian ya. Jangan lupa sahur dan nanti makan siang ya, supaya kuat puasanya. Sampai jumpa di next video.